Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh tak masak, tapi menyediakan satu. Tengok dulu yang sana belakang. Si ada enterprise. Seperti biasa bintang jemputan Kak Noh. Hari ni Kak Noh tak masak, tapi Kak Noh akan buat satu jenis makanan yang selalunya bila dia masih tak masak muntah, kita makan jadikan dia ulam. Kalau dah lebih banyak takut dia kecut kan, kita buatkan dia jeruk. Makanan yang Kak Noh maksudkan, yang telah Kak Noh buat ialah petai jeruk. Ini petai jeruk ni, kawan-kawan Kak Noh tengok dekatkan. Ini tadi berlopis sebab dia dah tadi kuningnya Kak Noh kupik, jadi terkupik macam ni. Tak apa, jangan risau, dia tak rosak. Kak Noh dapat sikit ini dalam 10 papan, banyaknya dia dah. Jadi cukup lah kan. Nanti kita berada lagi, kita buat lagi ini. Nampak jernih bersih cara Kak Noh. Kak Noh yang senang dan mudah lah, hanya ada garam dan air saja. Tak perlu banyak-banyak bahan. Kalau ada juga orang yang letak macam ada bahan sampingan, bagi Kak Noh, nenek Kak Noh aja begini saja. Dan insyaAllah tahan, nenek Kak Noh kadang berbulan-bulan. Okey, tapi yang penting kita kena rajin tukar airnya. Okey, mesti kawan-kawan nak tahu kan. Mari kita tengok bahan dan cara buatnya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat petai jeruk. Kita ada petai Kak Noh ni dah mula isi besar-besar juga ada, tapi dah ada yang dah masak betul. Nanti kan ini kita kena kopik ya. Ada petai, ada garam, ada air. Air Kak Noh guna air masak suam ya. Dan bekas untuk kita simpan petai kita. Dan Kak Noh dah panaskan air. Nanti kita akan rebus sebentar ya untuk petai kita ni, supaya nanti kita senang buka. Nanti Kak Noh tunjuk ya. Kak Noh buang dulu batang dia ni. Takut nanti susah nak. Takut tak muat. Kak Noh potong-potong macam ni lah. Supaya dia muat kan. Okay, kita potong-potong dua gini. Sebab periuk Kak Noh tu tak adalah besar sangat. Nanti tak tenggelam. Kita nak tenggelam supaya dia masak rata ya. Kak Noh ini juga antara favorite Kak Noh lah. Petai jeruk. Kawan-kawan boleh buat. Simpan. Kalau makan petai yang masak ni kan tak tahan kan. Kalau kita dah jeruk simpan, dia tahan kat peti ais lama. Jadi kita boleh makan bila-bila kita nak kan. Okey, kita potong gini. Sekarang ada juga dah musim petai. Ada durian, ada petai juga. Ramai juga. Ni Kak Noh beli, anak buah yang tolong belikan dekat online ya. Ni 4 keping RM10 kan, mahal tapi boleh lah kan. Dari kita nak makan ni, Kak Noh akan rebus di air ya. Okey ni, harap-harap suara Kak Noh dengar dengan jelas ya. Ni air yang Kak Noh dah masak. Jadi kita rebus ya. Kita rebus. Tak perlu letak garam pun tak apa, sebab nanti kita akan garamkan juga. Ni kita rebus sampai warna dia berubah lah. Bukan sampai empuk sangat ya. Kita nak petai tu senang dikopek saja ya, dikeluarkan daripada bekas dia. Kak Noh tunggu dia sampai warna dia berubah lah. Okey, sementara kita tunggu petai kita masak. Kita masukkan garam ya. Kak Noh guna garam biasa. Kalau ada garam kasar boleh guna garam kasar. Tapi Kak Noh tak nak dia masin sangat. Takut nanti terlalu masin pula kita punya. Garam tu kan anggaran kalau macam ni dalam satu sudu setengah ke, okey lah. Ya. Kita bancuh garam ni. Kak Noh tak ada letak bahan lain sebab Kak Noh tak suka. Ada juga orang letak macam-macam lah. Ada letak cili, ada letak bawang putih. Nak bagi tahan petai tu, bagi Kak Noh tak perlulah. Kak Noh letak garam dah cukup dah. Sebab Kak Noh dulu diajak oleh nenek macam tu saja. Lebih senang dan sedap juga. Dan insya Allah dia tahan. Untuk tahan lama petai jeruk kita ni, air dia setiap 2 minggu kita kena tukar. Okay, air garam dia kena tukar. 2 minggu tukar, 2 minggu tukar selagi sampai habis petai tu lah. Kena tukar setiap 2 minggu, paling tidak pun 3 minggu. Lebih daripada tu nanti petai kita berbau busuk ya. Okey, macam tu ya. Okey, kita tunggu petai kita masak. Okey kawan-kawan, ni dah siap ya. Kita angkat. Kita nak dia layu macam ni saja. Janji dia dah boleh buka. Ya, sampai layu macam ni. Yang masak nanti kita buang selaput kuning dia. Sebab yang masak ni kalau kita tak buang selaput kuning dia, nanti dia jadi apa? Air jeruk kita jadi keruh dan jadi mak busuklah kita punya petai kan. Kita jeruk kita, jadi kita angkat semua ni. Dan kita akan proses mengupik. Ini Kak Noh letak air ya supaya tak panas nanti kita nak keluarkan petai tu ya. Okey kawan-kawan, ni
petai kita. Ni Kak Noor letak air supaya dia tak panas. Panas susah. Cara dia senang aja. Bila dah kita rebus, dia selalunya senang buka. Nampak? Kita picit macam ni je. Kita picit je. Nampak ni? Kan? Kita tolak je. Kalau nak senang, kita buat gini. Kita buat gini. Kita tolak dari tepinya lah. Nampak ni? Dia kalau dah kita celur sekejap, dia akan senang kita buka kulit dia. Ni kan? Kita buat gini lah. Ya, yeah, nanti senang sikit kita nak keluarkan. Tapi ni panas ya kawan? Kak Noor masih panas. Planting lah Allah. Jangan buang, rugi. Nanti kita basuh ambil balik, ya. Yeah. Okay. Ni senang je kan? Sekejap je. Ni cara Kak Noor lah. Kan? Ni para cara macam ni paling senang. Allah! Ni nanti Kak Noor nak basuh, ya. Jangan buang, rugi. Dia jatuh kat rantai rumah kita, apa? Kat tempat bersih, kan? Boleh basuh. Jangan buang bazir-bazir, ya. Dah lah petai kita mahal. Kita buat macam ni je lah. Kita potong tepi ni. Jangan masak terlalu. Tapi yang ini ada satu masalah, ya. Yang begini, kita asingkan dulu. Sebab kita nak buang selaput dia ni, ya. Kita asingkan dulu pada mangkuk lain. Sebab yang macam ni tak boleh ni. Ni masak, ya. Ni masak. Kita kena buang selaput kuning dia ni. Ni Kak Noor asingkan, ya. Nanti kita nak apa? Ni. Sebab dia dah masak. Bila dah masak ni, dia selaput ni ikut sekali. Bila ikut sekali, dia jadi tak elok. Nanti air dia jadi rosak. Air apa, jeruk tu jadi rosak, ya. Dia kalau yang masih muda ni, dia tak ikut sekali selaput kuning dia tu. Kalau yang masak ni semua ikut tengok. Ya. Kak Noor guna tangan, ya. Takkanlah kopik ni guna sudu lagi pun kita yang makan. InsyaAllah bersih kan kawan. Jangan rasa apalah Kak Noor ni kan. InsyaAllah. Kita ibu-ibu macam mana pun mesti jaga kebersihan kan. Okay. Sebab ini naturalnya ibu-ibu kat rumah. Mana ada ibu-ibu kat rumah pakai sarung tangan. Ramas itu ini kan. Seadanya ibu di rumah lah. InsyaAllah kebersihan tu tetap terjaga. Okey. Kita buat ni semua sampai habis, ya. Okey kawan-kawan. Dah siap. Yang bahagian yang ini dah elok. Nampak ni. Dah bersih kan. Ini yang sekarang ni kita nak urus yang begini. Ya. Yang ni masak. Jadi Kak Noor kopik gini lah. Kita kopikkan dia. Sebabnya kalau kita tak kopik ni, nanti kita punya air rendaman tu dia akan apa? Berbau kawan-kawan. Nanti rosak kita punya jeruk. Ya, kita buang dulu ni selaput ni. Agak susah sebenarnya sebab dia licin kan. Tapi untuk keselamatan kita buang begini, ya. Ada belah selaput yang anu tu tak apa sikit-sikit. Tapi kita yang lain tu kena buang. Kita kena buang lah. Memang agak-agak bekerja sikit. Tapi kalau kita dapat yang masak macam ni, memang kita kena buat beginilah. Sebabnya nanti kita tak dapat kita punya jeruk yang elok ni. Ya, kita buat ni sampai habis, ya. Okey kawan-kawan, alhamdulillah dah siap ni. Dah Kak Noor bersihkan, nampak ni. Dia tak ada dah selaput kuning tu. Nampak ni bersih. Dia memang macam ni, ya. Okey, sekarang ni kita tinggal masukkan aja dalam bekas kita ni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Senang je kawan-kawan. Ini kita tunggu dalam 2 hari ke dah boleh makan. Makan terus pun dah tak apa dah ni. Makan terus pun boleh dah. Okey, Kak Noor dapat sikit je ni. Ada 10 papan je tadi kan. Okey, ni air garam yang telah air ni air suam, ya. Jangan air panas, air suam. Okey. Panas tu je. Janji kita punya ni tenggelam. Okey. Dah siap. Ini dia jeruk petai kita. Macam ni je. 3 minggu kita tukar. Kalau tak nanti dia jadi empuk sangat. Nanti bau busuk kan. Kalau boleh kita jaga air dia tu 3 minggu. Paling kuat 3 minggu. Kalau paling cepat 2 minggu. Tukar air garamnya, ya. Kita bancuh air garam lain. Masukkan dalamnya. Tapi jangan. Kalau misalnya rasa pas masin. Maknanya air yang kedua tu tak perlulah letak garam lagi. Sebabnya garam tu mungkin dah meresap pada
petai kita. Jadi kita perlu pastikan selaput pada petai tu bersih. Dah bersih betul-betul, jadi supaya nanti air petai kita tak keruh. Dia elok dan tahan lama. Letak di luar pun boleh, letak di peti sejuk pun boleh. InsyaAllah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng ya, agar kau mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.